Ya, sih. Jadi hari ini sumber di sub. Sesuai permintaan dan keputusan teman-teman di DPD PSI Kota Solo, saya selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ingin memberikan rekomendasi untuk Kanjeng Gusti sebagai bakal calon Wali Kota Solo periode 2024-2029. Jadi Beda. Ya, terima kasih. Kanjeng Gusti, gimana Gusti dapat rekomendasi ini Bu Gusti? Tanggapannya Gusti? Gimana Kanjeng Gusti tanggapannya? Yang lain mungkin bisa masuk kalau perlu. Ya, terima kasih. Pokoknya saya mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada Mas Kaisang selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dan kepada seluruh jajaran dari KSI di belakang saya. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya, atas dukungannya, dan tentunya saya juga mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan acara ini. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang kemarin-kemarin juga saya melihat dari kejauhan tapi yang sudah menyatakan dukungannya. Pokoknya saya mengapresiasi yang sebesar-besar pada semuanya. Artinya Gusti Menteri menerima. Menerima. Pilkada ini menerima rekomendasi ini untuk maju dalam pilkada berarti Gusti. Akan maju atau tidaknya kita izin melihat dulu ya. Kedepannya gimana tentu ya kita melihat juga bagaimana nanti respon dari masyarakat juga seperti apa, masyarakat juga nanti seperti apa kedepannya. Pokoknya dari saya yang penting yang terbaik, yang sesuai yang dikehendaki, yang dibutuhkan oleh masyarakat di Surakarta. Untuk pasangannya pasti mungkin Mas Kaisang. Kenapa? Pasangan dari Gusti untuk barang-barang. Balik lagi ini kan rekomendasi ini kami berikan atas aspirasi teman-teman DPD Kota Solo beserta konstituen PSI untuk wakil nanti kami kembali serahkan kepada Mas Gusti, Mas Gusti. Mungkin Pak Rudi terkait lainnya Pak. Kan kemarin Gusti Bre sudah diusulkan sama PSI, kalau dari PDIP pripun niki Pak melihat? Walah itu hak seseorang itu hak dipilih dan memilih dan hak dicalonkan dan mencalonkan. Wah, itu biasa monggo saja. Dan enggak akan komentar kalau bicara diusulkan dan sebagainya, itu hak kok. Siap. Kan kemarin juga partai-partai lain juga kemungkinan akan bergabung nih Pak. Kira-kira kalau enggak apa-apa dong, kita itu petarung kok. Enggak ada persoalan, menang kalah itu kan pilihan toh. Itu aja. Oke, siap. Kalau masih belum anu toh Pak. Nunggu ketua umum beri rekomendasi. Tapi optimis bisa head to head nggih Pak. Walah orang ngerti wong kono ya urung sapa to kono sing koalisine urung kena urung ngomong kan sing ngomong lagi dari PSI yang memberikan rekomendasi to. Nek saya bisa mencalonkan sendiri kalau tidak bisa mencalonkan sendiri kerjasama itu aja orang mikir-mikir aneh. Siap Pak Rudi, kan kemarin Gusti Bre kan bilang kalau belum menerima masih melihat Gusti Mangku rane Gusti Bre. Gusti Mangku negara 10. Nggih. Gusti Mangku Gusti Bre udah ada. Gusti Mangku kan belum menerimanya, masih menunggu keputusan. Nah, itu melihat sikapnya itu gimana Pak Rudi? Lah ya tekan kono nomor sirano pokono mang tekoke kulai lho Jan. Jenani wartawan gur nopi itu lagi gurgulah bolongan terus lagi mah rukian bolongan ini dangdut serangan wanton itu boten. Tapi kalau PDIP kemungkinan apa? Kan
selain dari 20 nama kan bisa orang luar nih Pak Rudi. Itu oh itu dari DPP, kalau sudah seperti itu DPP. DPC oh, hanya menerima pendaftaran 8 wali kota, 12 wakil wali kota. Jee. Selebihnya dari DPD dan DPP saya juga tidak tahu siapa yang daftar ke sana. Oh jee, siap. Pak Rudi kan kemarin kan sempat bilang kalau mau ada survei internal terkait 20 nama. Nah itu sementara pripun Pak survei-surveinya itu? Hari ini namanya digelar nanti. Oh, nanti tanya Mbak Eti. Oh, jadi siap. Nanti urung survei ya. Oh, jadi siap. Baik Pak Rudi, matur suwun diikuti Pak Rudi. Acara apa Pak Rudi? Ini saya sangat berbahagia sekali dan saya mengucapkan terima kasih terbesarnya kepada keluarga besar Banteng Solo Tengah karena Banteng Solo Tengah telah menjatuhkan pilihan untuk mendukung saya. Dan perlu diketahui bahwa Banteng Solo Tengah adalah sayap partai dengan jumlah anggota terbesar. Siap. Dengan jumlah anggota terbesar 5.000 lebih. Betul. Dan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi saya dan untuk itu saya akan selalu ingat dengan apa yang menjadi program saya. Dan bisa tidak hanya kepada masyarakat Kota Solo tapi juga kepada Banteng Solo Tengah. Saya akan melaksanakan apa yang diinginkan dan apa yang merupakan program-program saya akan saya laksanakan, terutama program saya untuk kesejahteraan. Mantap. Itu adalah bahwa saya tadi ada titipan dari saudara-saudaraku Banteng Solo Tengah bahwa saya agar selalu menjunjung tinggi kearifan lokal, menjunjung tinggi adat istiadat, menjunjung tinggi budaya, menjunjung tinggi kerukunan umat beragama. Itu apabila nanti saya mendapatkan rekomendasi dan saya bisa terpilih menjadi wakil wali kota Solo, maka amanat perintah yang nanti dari Banteng Solo Tengah dan juga kepada masyarakat Solo akan saya laksanakan sebaik-baiknya. Pak Kusumo, ini kan dalam pilkada ini sendiri kan kemungkinan PDI di kota Solo ini kan akan melawan koalisi besar, kemungkinan mungkin seperti itu. Kalau dari jenengan sendiri mungkin seperti apa Pak Kusumo? Kami, saya dan juga teman-teman dari Banteng Solo Tengah dan juga dari seluruh kader PDI Perjuangan itu dididik untuk menjadi petarung. Jadi ketika kita memilih PDI Perjuangan itu sebagai partai kita, maka kita hari itu sudah siap untuk menjadi petarung. Oleh karena itu, jangankan cuma 5, 10, 20, 1000, siap. Bapak Kusumo terus berjuang agar PDI Perjuangan nanti bisa terus menjadi pemenang. Betul. Di Pilkada 2024. Karena apa? Karena saat ini PDI Perjuangan sudah hampir 27 tahun memimpin kota Solo dan Solo juga baik ya. Tapi yang pasti bahwa kami akan terus berjuang untuk mempertahankan bahwa PDI Perjuangan harus memenangkan Pilkada 2024. Ya, siap. Ya. Orang